episode keberapa masih bermain secara pelat, masih inlah dengan nomor 2 nya seperti masih inlah. Baik lagi ke rekan-rekannya pasang musuh strategi. Kita terima kasih kepada Kartel Joker karena sudah memfasilitasi permainan MTG Cup pertama ini, dan terima kasih untuk moderator kita Tuzet. Oh, kepala untuk anak-anak alumni Expat ini jauh kemana? Apa yang terjadi? Terjadi benturan antara kiper dan pemain depan Expat. Indra mencari rekan, passing ke kanan, passing lagi ke kiri. Expat menunggu di sini, belum melakukan penyerangan atau tidak penyerangan di depan. Jauh yang terjadi lemparan jajah, rupanya untuk lemparan kita penangan bebas. Kalian tuh Rob yang main di tak masih mencari celah untuk melakukan penyerangan. Jauh ke depan datang yang tersebut oleh pemain-pemain AMM ini sangat kusir. Ya orang mencari-mencari jauh ke depan. Bisa datang ke depan akan berani Indra. Oh, dapat yang minta bisa ya kalau untuk AMM ini kita kali perebutan ini mah banyak banget. Bayu sini. Oh, masih bisa kita oleh kiper tangguh dari AMM Joni. Mancing orang Niko. Si pemain pasti sampai saja AMM ini. Tendangan dari sekitar 15,6 cm ini dapat menghasilkan gol. Orangnya tengok bola, orang-orang.
Pemain muda berpotensi. Pergantian pemain dari IM apakah bisa mengubah pertandingan di dalam anak-anak expat dan anak-anak IM masih mencari celah untuk menyetak gol perdana di malam hari ini. Sekali sekali di sana masih mengatakan sendiri shooting dia. Lemparan jauh. Tahan, depan, shooting aja. Bukan shooting sundel, sorry. Gila, di sana apa terjadi di sana? Kurang keras. Diterima oleh Ustaz Wanda. Foto oleh Bayu. Ditandaskan dengan tarikan. Apa yang terjadi? Terjadi di sana. Bayu masih mencari rekan. Pasti saja. Terjadi. Sarangan. Masih ada. Suntik. Allah. Defense yang sangat baik dari anak-anak. Bayu masih mencari rekan. Apakah bisa dimakan suntik? Masih bisa. Main. Sabar. Siapa? Dipilih, masih bisa dibuat oleh anak-anak ada pressing suruh di sana, tapi masih skor masih kosong. Apakah di pertandingan kedua ini yang terjadi? Untuk malam ini kita berterima kasih kepada COD Arsia karena telah melakukan live secara langsung di channel YouTube. Masih kita kelabakan anak AMM dapat direbut kembali di Liga Negara dan di sana apa yang terjadi? Masih tertekan, masih ke belakang para dipertanggung. Jadi di perebutan kembali di sana di Liga Negara masih pasti mereka 1-2 yang sangat indah. Tidak dapat dikontrol baik oleh NIM, dapat diintercept bagus oleh NIM. Barang awut masih mencari teman jauh aja. Salah komunikasi. Barang NIM, Bayu mencari tekanan saja.
sekali Bayu jauh ke depan. Oh, tinggal aja. Perbincangan di sana di tengah ini sangat keras. Sudut saja untuk tim MF. MF mencoba lempar ke dalam untuk tim MF. Kita lihat empat mencoba menyerang kali ini mampu menuju lempar ke sebelah kiri. Sayang sekali terlepas kembali kali ini lempar ke dalam untuk tim MF. Sana ada Dedek, masih Dedek mencari rekannya, ada Bambang di sana nomor punggung 4, masih Bambang. Wira mencoba shooting lebar tadi, hari ini expat tendangan gawang saja. Diri dia mencoba kecepatan bola balik. Wira mencoba shooting, oh tidak, kali ini masih kita lihat apa tidak akan berbunyi saudara-saudara.
Kali ini kita lihat. Kali ini kita lihat Bayu di sana. Kembali lemparan ke dalam untuk Ya, kita lihat Bambang lemparan ke sebelah kanan. Kali ini ada FIFA di sana. Oh, sayang pengertian tadi. Kembali kali ini ekspat. Oh, masih potong melihat oleh Dedek. Kali ini tekan Dedek di sana, Dedek Ariadi, kapten dari IMF. Kita lihat kali ini. Oh, nah, pengertian tadi dari tim IMF. Kita lemparan ke dalam. Masuk. Kali Bambang, kita lihat. Oh, baik sekali kembali Bambang masih nomor punggung 4. Ya, kali ini Dedek di sana, Naga. Kali ini nomor punggung 7, ada Bambang di sana. Masih Bambang, coba Bambang mencari rekannya. Ada Wira. Lagi-lagi, baik potong luar biasa tekanan dari sekarang kali ini 4. Nomor punggung 15, masuk ke depan nomor punggung 17 di sana. Mencari, oh, terjatuh dia saudara-saudara. Kembali. Baik sekali upaya dilakukan dari Acep tadi, luar biasa skillnya. Ini satu tadi. Lalu penembak sudah tidak. Iya, sudah. Pertandingan pertama antara AFC melawan Spart dengan skor sama kuat 0-0.